Mas Boyamin menyikapi atau mendengar pernyataan dari Menteri Perdagangan di rapat dengan Komisi 6 kemarin yang mengejutkan ya pernyataannya. Saya belum tidak bisa kami mengontrol nih apa namanya kerakusan dan ketamakan kurang lebih seperti itulah ya pemain-pemain dari minyak goreng ini, Bang Boyamin. Ya kalau saya sederhana Indra, ya berarti tidak layak dicopot aja, gitu. Kenapa demikian? Ada harus ada alasan reason yang jelas, Don. Kalau memang kenyataan faktanya di lapangan memang ini di luar kontrol kendali pemerintah, atau tetap Mas Boyamin beranggapan ya, sebagai menteri negara tidak boleh kalah juga dong, tidak boleh kalah dengan apapun seperti kata Mas Pedowi tadi. Kalau saya dulu belajar di Fakultas Hukum karena tata negara kan ada dua istilah, negara penjaga malam dan negara kesejahteraan, Nahdlatul Wasathiyah sama welfare state gitu kan. Nah, artinya kita kan berharap ini jadi welfare state gitu. Artinya negara kesejahteraan yang mampu manajemen. Nah, ini kembali ke teman-teman Fakultas Ekonomi sebenarnya. Manajemen itu kan termasuk perencanaan, antisipasi, mitigasi dan segala hal, dan itu ada kalau pada posisi perusahaan itu misalnya di direksi punya kewenangan untuk itu. Lah sekarang lebih punya kewenangan itu pemerintah karena dia punya alat paksa. Dan itu sebenarnya sederhana, gampang, dan itu bahasa saya, ini bahasa saya anak baru belajar aja bisa kalau diberi kekuasaan seperti eksekutif ini gitu. Jadi grand design untuk sembako kebutuhan 9 pokok ini kalau zaman Orde Baru mana ada bisa melonjak seperti ini, bisa habis dia kalau begitu kan gitu kan. Jadi berani macam-macam sama Pak Harto ya hilang kan gitu kan. Nah, ini yang ini sebenarnya hanya tinggal mengulang, melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan itu loh. Yang itu kemudian tidak kita dengar dari menteri kita ini bagaimana ternyata dia misalnya dalam rapat kemarin itu dulu sudah melakukan perencanaan apa untuk menjaga kestabilan harga. Beras lah, minyak lah, cabai lah gitu. Jadi ternyata kemarin tidak ada, cuman mengeluh seperti anak yang belum dewasa menurut saya itu. Kalau begitu ya memang tidak layak gitu kalau bicara negara kesejahteraan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.